juga. Work in progress. Ada nggak? Sen. Sen. Balasan beliau dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah. Dan apa setelah makan siang tadi, saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal yang tadi kita bicarakan, tapi nanti juga Pak Prabowo akan menyampaikan hal-hal yang lain yang tadi juga kita bicarakan. Yang pertama, saya dengan Pak Prabowo tadi berbicara mengenai Indonesia, mengenai negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya, yaitu demi merah putih, demi NKRI, demi Pancasila, demi Undang-Undang Dasar 1945, demi Bhinneka Tunggal Ika kita. Sama. Dan saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Dan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi kami berpikiran juga hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan global ekonomi, dengan hal yang bersifat internasional. Tetapi saya kira poin yang penting yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Bapak Presiden. Saya juga memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan kehormatan yang beliau berikan kepada saya datang ke Hambalang. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Ini saya sangat mendapat, ini budaya kita, ya. Istilahnya suasana kekeluargaan, suasana persahabatan. Beliau Presiden Republik, saya datang menghormati Presiden kita. Dan sangat benar tadi nilai-nilai yang kita pegang adalah sama, sehingga saya merasa saya berkewajiban apabila dibutuhkan saya siap untuk membantu pemerintah kapanpun dan dimanapun saya siap. Saya pun beri masukan, beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dengan berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Pendapat saya sama dengan pendapat beliau bahwa Indonesia ini selalu menjadi inceran kekuatan-kekuatan besar di dunia. Nah, jadi kita selalu berkewajiban, setiap pemimpin Indonesia berkewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan dan kesejukan. Apapun perbedaan, apapun ada selisih, marilah kita selesaikan dengan suasana yang sejuk, damai, dan kekeluargaan. Di antara keluarga, masa
tidak bisa diselesaikan, kan begitu Pak. Ya. Itu jadi sikap saya begitu, dan saya juga sampaikan apresiasi kami dengan perkembangan-perkembangan terakhir. Saya lihat kita bisa lah melalui proses-proses yang apa, cobaan-cobaan yang kita hadapi bersama dengan ketenangan dan kesejukan. Intinya itu, jadi ini budaya yang kita ingin perlihatkan kepada generasi muda, antara pemimpin beliau pernah rival saya, tapi kita tetap bersahabat, ya kan? Jadi masalah perbedaan politik itu hal yang biasa, tidak boleh jadi masalah perpecahan yang berkelanjutan. Nah, kita bertekad berdua begitu, jadi saya juga siap untuk memberi masukan setiap saat. Beliau sangat terbuka, jadi itu suasana yang sangat baik yang kita capai, Pak. Saya kira demikian dari saya. Pak Prabowo, ya. Penegasan soal NKRI, Pak, apa Bapak melihat ini ada ancaman disintegrasi? Ini kalau kita lihat sejarah ya, ancaman tersebut tidak pernah hilang. Ya, terlalu banyak sekitar kita yang iri dengan kekayaan kita. Ini ada banyak tokoh nulis ini gitu loh. Banyak tokoh-tokoh menulis bahwa Indonesia tidak mungkin bertahan. Banyak buku-buku keluar, Anda nanti bisa cari sendirilah ya. Nah, ini kan membuat kita lebih waspada ya, lebih. Jadi kita tidak boleh terpancing oleh hal-hal yang bisa membahayakan keutuhan persatuan nasional. Konkretnya adalah kita mendorong ke arah selalu penyelesaian yang tanpa apa, gaduh, tanpa ketegangan. Kita mencegah kekerasan. Saya kira itu, Pak, ya. Oh tidak, oh, demokrasi membutuhkan kritisi. Pak Jokowi tidak pernah minta Gerindra tidak kritik, dan saya nggak bisa. Saya dari dulu komitmen sama beliau adalah beliau di eksekutif, kami di legislatif. Kalau ada kebijakan yang kami kurang berkenan, kami akan kritisi. Oh, jadi demokrasi itu tidak boleh takut dengan kritik, dan Pak Jokowi tidak takut dengan kritik. Ya, jangan. Beliau tidak minta kita membeo, ya. Demokrasi yang modern bukan bebek, ya. Itu salah kalau Anda. Benar, no. Beliau terbuka. Terbuka. Tapi satu hal, beberapa hal tadi yang kalau Anda perhatikan, nilai-nilai itu kita, nah, itu kita tidak berbeda. Sama. Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, tidak berbeda. Dan budaya bangsa yang menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mufakat, kekeluargaan. Itulah hari ini, ya. Dan beliau datang ke tempat saya, ya kan? Suasana itu yang kita ikut. Kita tidak mau perpecahan, itu yang kita hindari. Berbeda boleh, ya. Ya, sangat tidak bagus demokrasi yang tidak ada perbedaan, Pak. Setuju. Penolakan-penolakan di masyarakat, masih ada yang menolak untuk Ahok berdemo. Bapak melihat seperti ini? Ahok berdemo? Maksud, berkampanye. Bapak melihat bagaimana dan maksud demokrasi masyarakat kita saat ini, Pak? Ya, apa ya? Kita mengetahui bangsa kita ini adalah bangsa majemuk. Sebagian besar rakyat kita, katakanlah, masih butuh katakanlah pendidikan dan kesempatan ya, hidup yang lebih baik. Jadi ini kenyataan, realita yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi karena itulah, menurut pendapat saya, karena itulah setiap tokoh harus benar-benar menjaga
kesejukan, ketenangan, ya, tutur kata itu, ya, supaya rakyat kita ini tidak emosional. Bangsa kita kan bangsa yang cukup emosional, ya, terbawa perasaan, terbawa sakit hati, ya kan, kalau udah disakiti lama sembuhnya kan gitu kan, ya kan, ya kan, nah itu masalahnya itu. Ya. Yang pertama begini ya, saya tidak akan malu-malu untuk mengatakan terus-menerus saya berusaha untuk mengurangi ketegangan. Mau tanggal 25, mau tanggal 22, mau tanggal, ya, ini saya merasa kewajiban saya sebagai pimpinan suatu organisasi, suatu partai politik, saya tidak akan malu-malu dan saya akan selalu menganjurkan kesejukan. Jadi enggak, bukan menghadapi 25, Pak. Setiap saat saya akan menganjurkan selalu untuk kita tidak usah gaduh, jangan gontok-gontokan, jangan tegang. Selesaikan masalah lewat musyawarah, kan boleh bikin petisi, boleh datang ke DPR, kan begitu, Pak. Itu kita, budaya kita begitu. Itu saya punya sikap, ya. Jadi bukan menghadapi 25 ini. Setiap saat ada ketegangan, saya bekerja keras untuk tidak terjadi ketegangan. Kita butuh kesejukan, Indonesia harus bangun. Ekonomi global susah, ya kan? Tidak gampang. Jadi kita harus bahu-bahu lah. Bukan kita bebek, tapi bahu-bahu. Ya, kita, jadi beliau juga saya kira pemerintah juga butuh kritik. Ya kan? Tapi tidak destruktif, ya. Tidak menjegal. Saya komitmen dari hari pertama sebelum beliau dilantik. Waktu 2014 lah ya, Oktober. Saya sudah katakan, saya ucapkan selamat. Beliau dapat mandat. Saya tidak akan menjegal Bapak, karena saya yakin Bapak merah putih. Ya, itu. Dan saya pegang kepada komitmen saya. Ya. Jadi kritik itu, ya bagus, asal tidak destruktif. Dan tidak mengarah ke kekerasan. Itu yang kita harus hindari sebagai bangsa. Itu sikap saya. Terima kasih. Iya, Mas Adi, ya. Iya, Pak. Iya, Pak.